Ditemui usai rapat tertutup di ruang kerjanya Senin siang, Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, dari 16 pergub yang diharuskan untuk Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Tahura, saat ini sudah ada 6 yang selesai dan Senin ini pihaknya sedang membahas 3 pergub terkait bisnis plannya. Dari perkembangan tersebut diprediksikan Tahura tidak jadi beban APBD tapi justru jadi profit center dan lingkungan tetap terjaga dengan baik. Ke-16 pergub tersebut diharapkan selesai Juli ini sehingga pelaksanaannya bisa dimulai September. Iwa pun menargetkan sisi perhutanan, tata kelola, pendapatan hingga kesejahteraan masyarakat dapat dimaksimalkan dengan keberadaan BLUD Tahura. Itu malah menjadi profit center, menjadi pusat keuntungan karena bisa dikerjasamakan dengan pihak lain dan lingkungan tetap terjaga dengan baik. Nah inilah progres pada saat rapat tadi dari 16 peraturan gubernur, 6 sudah selesai. 3 sedang dalam proses, nah 3 udah selesai dia, 9 berarti udah bisa langsung jalan. Iwa menambahkan aktivitas ekonomi di Tahura akan dikemas sedemikian rupa sehingga berpengaruh positif pada pendapatan masyarakat sekitar. Budi Hartati, Bandung TV.